Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, tentu pedoman kita adalah Kitabullah. Pedoman kita adalah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, apabila kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari As-Sunnah, maka sudah dipastikan kita akan tersesat dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit akan kita sampaikan tentang fadilah Al-Qur'an. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitabullah. Salah satu kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah kemurniannya, keasliannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Firman Allah, kami yang telah menurunkan az-zikr, yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, dan kami akan senantiasa menjaga Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi inna nahnu, menggunakan kata kami, maka artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak siapapun yang ikut andil dalam menjaga, menyebarkan Al-Qur'an, maka tentu dia juga akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih, seorang ulama muhaddis abad kekinian. Beliau menulis dalam kitab beliau Fadailul Quran atau Fadilatul Quran. Dalam redaksi yang lain dalam hadis ini, lafaz khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, wawunya menggunakan lafaz aw, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an atau mengamalkan Al-Qur'an. Artinya ketika seseorang hanya belajar Al-Qur'an saja, mungkin dia belum mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan sebaik-baik manusia. Berarti orang yang belajar Al-Qur'an saja atau setelah ia belajar kemudian mengajarkan Al-Qur'an, salah satu di antara keduanya pun, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana belajar Al-Qur'an tidak mengenal usia? Bukan berarti setelah kita, oh saya sudah tua, umur saya sudah lanjut, saya tidak belajar, tidak bisa belajar lagi, bukan. Karena kata Nabi,
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar mencari ilmu diwajibkan atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, selama nafas masih dikandung badan, selama masih ada nyawa, maka dia tetap wajib untuk mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an," orang yang mahir Al-Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, orang yang mungkin menghafal Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan Allah golongkan, kalau Allah akan bangkitkan dengan para malaikat pencatat yang lagi mulia. Sedangkan orang yang belajar Al-Qur'an, kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, sedangkan dia merasa kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur'an, wa huwa syaqun 'alaihi, dia merasa berat kesulitan membaca Al-Qur'an. Mungkin bacaannya masih bahasa Jawa grotal gratul, akan tetapi ada usaha untuk belajar Al-Qur'an, maka kata Nabi, lahu ajroni, dia mendapatkan dua pahala. Nah, maka dua pahala ini ulama mengatakan, yang pertama adalah pahala dia mau membaca Al-Qur'an, dia mau belajar Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah pahala kesulitan dia ketika membaca Al-Qur'an, ketika belajar Al-Qur'an. Maka walaupun seberat apapun, jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Qur'an. Kemudian mengajari anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Allah, maka Nabi janjikan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang bersama Al-Qur'an, maka hatinya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang dalam kondisi penuh dengan masalah dalam hidupnya, kondisi galau, maka ketika dia mendekat kepada Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut menjadi syifa, menjadi obat dari setiap kesusahan yang ia alami, dari setiap kesulitan yang ia rasakan. Maka bagaimana kita usaha bukan hanya diri kita, tetapi juga anak-anak kita. Kita didik mulai dari dini, mulai dari kecil kita kenalkan kepada Al-Qur'an. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membuka rumah Al-Qur'an. Membuka rumah Al-Qur'an untuk anak-anak kita yang kita beri nama rumah Al-Qur'an Al-Husna, yang beralamat di Jalan Panglima Polim Gang Sidodadi Bojonegoro. Maka dari itu, apabila saudara sekalian mengendaki anaknya untuk belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, maka silahkan bisa datang ke alamat atau ke rumah Al-Qur'an Al-Husna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan anak-anak kita, keturunan kita, untuk senantiasa belajar Al-Qur'an, belajar mencintai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan mengamalkan Al-Qur'an, bahkan menyebarkan Al-Qur'an, sehingga berkah Al-Qur'an akan menyebar ke diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan untuk semua manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita, Allah dekatkan kita dengan Al-Qur'an, sehingga ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridho Allah, dan kelak akan mendapatkan syafaatul Qur'an, sebagaimana sabda Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, sahibul Qur'an, maka kelak akan diberikan syafaat Qur'an, akan disyafaati oleh Qur'an ketika di hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.